Ya, apa kabar, Bro? Aduh, ini kawan kita nih, welder welder sejati nih. Enggak ngopi. Oh, enggak ngopi dia. Kalau enggak ngopi kurang semangat dia, guys. Dia harus kena kopi nih, soalnya dia lagi dapat proyek besar ini. Dia lagi ada proyek penggantian step ladder ini. Nah, itu. Tuh, step ladder-nya udah kropos-kropos dia. Sekarat tipis. Nah, dikhawatirkan nanti kalau orang lewat sini nginjak patah, nanti orangnya jatuh. Nah, ini diganti sama yang model gini. Ini sedang dipotong barangnya sama abang kita nih, abang Firman Utina. Ya, dulu mantan sepak bola dia, pemain bola dia dulu. Guys, cara motong besi kuat, guys. Nah, itu dibakar dulu sampai merah, baru udah merah baru ditembak angin baru kepotong dia. Ini belajar di mana dulu? Ini gimana, Pak? Udah proyek yang kesekian kali jadi kayaknya nih. Menang oh, tender ya, terus dia. Nih. Nih, kayaknya bagus nih, Pak. Kayaknya, Pak. Nih. Bikin sendiri apa beli nih, Pak? Ini gunanya buat apa, Pak? Buat pelindung. Oh, buat pelindung. Pelindung muka, ya kan? Biar ini juga nggak hitam ya, Pak, ya? Nggak hitam. Nah, nggak hitam. Turun kan. Oh iya, betul betul. Keren ya. Kayak ninja, Pak, kalau gitu, Pak. Ninja Hattori. Oh, ya. Iya. Bapak asal dari mana, Pak? Dari Indonesia. Oh, dari Indonesia, ya. Cilacap, Nusa Kambangan ya, Pak. Wah, dekat ini dong, Pak, ya. Penjara paling ketat di Indonesia, Nusa Kambangan. Oke, ini proyeknya. Oke, lagi diukur. Sudah mati? Sudah jelas, sudah dipasang. Ya, ini perakitan railing kapal. Ini rencana mau diganti. Nah, ini sudah pada keropos railingnya. Railing ini untuk menjaga supaya orang tidak jatuh ke laut. Nah ini. Mantap. Gimana, Bang Roy? Mantap. Mantap katanya Bang Roy. Mantap Bang Roy. Hai. Oh, bikin mapri yang buset. Ini mantap banget, Bos, kayak tombak nih. Panas ini, hati-hati. Oh, ini Bosun bikin mapri nih. Buat ngepres wire nih.
lancip. Panas bos.